Halo sobat, kembali lagi bersama Dunia Terang. Di kesempatan kali ini, Dunia Terang akan membahas tentang 5 negara ini diprediksi akan hilang dari peta dunia di masa depan. Sejak zaman dulu hingga saat ini, sudah ada begitu banyak negara yang tadinya eksis, namun akhirnya harus lenyap dari peta dunia. Ada berbagai macam penyebab yang mengakibatkan mereka bisa hilang dari peta, di antaranya, faktor alam, politik, perpecahan, peperangan, serta penyatuan kembali dan lain sebagainya. Jadi, saat ini pun banyak pihak yang menyatakan bahwa, beberapa negara bisa lenyap dari peta di masa yang akan datang. Alasan-alasan yang dikemukakan cukup logis, untuk dijadikan pendapat, meskipun belum terbukti kebenarannya. Penasaran dengan negara-negara yang diprediksi bakal hilang dari peta dunia? Dunia Terang telah merangkumnya, mari kita simak. Di urutan pertama, ada Tuvalu. Diberitakan dalam The New Zealand Herald, sebuah negara kecil bernama Tuvalu, di Oseania, diprediksi akan lenyap, jika permukaan air laut terus mengalami kenaikan. Perubahan iklim secara global, menjadi penyebab utama yang mungkin bisa menenggelamkan negara kepulauan tersebut, di masa depan. Negara yang terdiri dari beberapa pulau kecil, dan pulau koral ini, terletak di tengah Samudra Pasifik, yang diapit oleh Australia, dan Hawaii. Dengan luas daratan yang hanya mencapai 26 km persegi, wilayah yang juga dikenal dengan nama Kepulauan Ellice ini, dianggap sebagai salah satu negara terpadat di dunia. Di urutan kedua, ada Maladewa. Tak ada yang menyangkal, bahwa Maladewa merupakan salah satu negara dengan pemandangan yang indah. Itu sebabnya, negara berpenduduk 350 ribu jiwa tersebut, sering dijadikan rujukan bagi wisatawan asing di seluruh dunia. Namun, sayangnya, beberapa pakar menyebut bahwa, Maladewa bisa lenyap dari peta di masa yang akan datang. Sebuah studi yang dicatat dalam, jurnal United Nations University, menyatakan bahwa, meningkatnya air laut bisa berdampak langsung bagi pulau-pulau karang di atasnya. Hal ini termasuk pada dampak jangka panjang, bagi negara-negara kepulauan kecil semacam Maladewa. Bahkan, beberapa bagian dari pulau di sana, dilaporkan telah mengalami erosi pantai yang sangat parah.
Di urutan ketiga, ada Bangladesh. Bangladesh merupakan salah satu negara yang sering terkena dampak bencana alam, mulai dari banjir, topan, tsunami, dan lain sebagainya. Dilansir dari Concern Worldwide US, sekitar 75% dari daratan yang ada di negara tersebut sudah berada di bawah permukaan air laut dan berpotensi terus mengalami banjir tahunan yang sangat parah. Di masa depan, diperkirakan es di pegunungan Himalaya akan mencair secara masif, dan ini juga akan berdampak bagi wilayah-wilayah Asia Selatan, termasuk Bangladesh. Bukan tanpa sebab, negara berpopulasi 200 juta jiwa tersebut terletak di wilayah aliran air dari Himalaya. Jika proses pencairan es pegunungan itu makin cepat, maka Bangladesh pun akan terancam tenggelam secara permanen. Di urutan keempat, ada Korea Utara. Jika Jerman Barat dan Jerman Timur bisa bersatu, dan membentuk sebuah negara yang kuat, tak menutup kemungkinan hal yang sama terjadi pada Korea Selatan dan Korea Utara. Jika memang kedua negara Korea tersebut bersatu di masa depan, diperkirakan mereka akan menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang baru di dunia. Nama penggabungan kedua negara tersebut mungkin akan menjadi United Korea atau Unifikasi Korea. Nikkei Asia melansir bahwa jika keduanya bergabung, kekuatan ekonomi mereka bisa melesat naik sebanyak 5 kali lipat dibanding dengan perekonomian dari Korea Selatan selama ini. Namun, hal ini masih menjadi sebuah prediksi yang sangat sulit untuk terjadi. Pasalnya, permusuhan antara Korea Selatan dan Korea Utara sudah sangat mendarah daging sejak 1950. Di urutan terakhir ini, ada Taiwan. China dan Taiwan sudah sering mengalami ketegangan politik, karena memang keduanya memiliki prinsip dan ideologi masing-masing. China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang suka memberontak. Sementara, Taiwan ingin lepas secara utuh dari China, dan itu sudah mereka realisasikan sejak pemerintahan di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek pada 1949. Diberitakan dalam BBC, pada tanggal 10 Oktober tahun 2021, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa penyatuan kedua negara harus bisa dilaksanakan dengan secepatnya, jika Taiwan kembali ke pangkuan China di masa depan, bisa dipastikan bahwa kekuatan militer dan perekonomian China akan bertambah kuat. Bahkan, hal ini bisa meningkatkan ketegangannya dengan Amerika Serikat. Bencana alam bukan satu-satunya yang akan menjadi penyebab hilangnya sebuah wilayah dari peta dunia.
pergolakan politik dan penyatuan kembali, juga bisa menjadi hal penting yang mungkin akan melenyapkan nama sebuah negara di masa yang akan datang. Jadi, sudah tahukah sobat, negara-negara apa saja yang diprediksi akan hilang dari peta dunia? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.